penduduk kampung Lembah Putih. Kemarilah! Kalian harus mengikuti semua kita. Ternyata ilmu pemancing berhasil. Gua akan menjadi manusia paling hebat di dunia ini. Gua pasti bisa ngalahin Datuk, Arga atau siapapun. Manusia singa akan menjadi raja di dunia ini. Para, aku akan menghabisimu. Saya adalah pemimpin kalian yang baru. Kalian semua harus turuti semua perintah saya. Tidak ada yang boleh ngelawan saya. Pegang bom. Buka pagar pelindung kampung ini. Atau enggak, Pak Gali saya akan korbankan. Kanaya, serahkan botol itu padaku. Botol ini enggak boleh jatuh ke tangan Kesabta. Jangan, Kanaya. Jangan! Sudah berhasil menjebol pagar kampung Lembah Dalam. Terus apa yang harus kita lakuin sekarang, Ki? Serang mereka! Lagi, kampung Lembah Dalam akan takluk kepada kekuasaan gua. Gua akan jadi pemimpin di sini. Kamu udah dapat apa yang kamu mau. Sekarang lepaskan saya, Bara. Pak Gali gak akan saya lepasin. Pak Gali adalah manusia harimau, musuh bebuyutan manusia singa, musuh utama saya. Apa maksud kamu? Saya akan habisi Pak Gali. Udah nurutin permintaan kamu. Sekarang bebasin Pak Gali. Jangan bunuh dia. Lu gak usah ikut campur. Thank you.
kampung Lembah Dalam sama kampung Lembah Putih berperang. Kita gak ikutan perang. Datuk, lebih baik kita tunggu aja. Kita lihat siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam perang ini. Ah, benar juga tuh Datuk. Diam kalian. Pak Gali bertahan ya. Kanaya janji Kanaya akan nolong Pak Gali. Jangan, Pak Gali. Pak Gali belum sehat. Tadi Kanaya habis kasih ramuan untuk penghilang rasa sakit. Pak Gali istirahat aja ya. Bongkar petinya. Bagikan bedil ini ke semua penduduk kampung Lembah Dalam. Kita harus lawan penduduk kampung Lembah Putih. Baik, Ki. Baik, Ki. Lu doang yang belajar ilmu baru. Gua juga.
gimana keadaannya? Sudah lumayan baik. Syukurlah. Ini Om, diminum dulu. Sayang semua. Kanaya anakku. Ayah? Iya, ayah. Kanaya, kamu jangan khawatir. Ayah baik-baik saja. Kanaya, kamu harus selamatkan kampung Lembah Putih. Iya, ayah. Kanaya juga mau menyelamatkan kampung Lembah Putih. Tapi Bara sangat kuat, ayah. Kan ayah gak bisa ngelawan Bara. Ilmu Bara, ayah yang berikan. Jadi, ayah tahu kelemahannya. Apa itu, ayah? Ini. Lemparkan pada Bara. Maka ilmunya akan menghilang. Kasih benda ini ke Citra aja ya, biar dia yang kasih ke Arga. Aku nggak mau salah paham lagi antara aku sama Citra. Cit, Kanaya, Cit, tolong kasih benda ini ke Arga. Suruh Arga lempar benda ini di depan Bara. Dengan begitu kekuatan Bara akan lemah. Eh, serahkan benda itu. Pergi sana, Cit. Kabur yuk. Kabur. 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 Woi, jangan kabur. Balik sini lagi. Woi. Hei, karena tinggal lo berdua.
Biar saja mereka kabur. Yang paling penting, kampung kita sekarang sudah aman. Aku setuju. Aku yakin untuk sementara waktu ini, mereka tidak akan mengganggu kita. Pengkhianat seperti kamu, Bang. Sekarang waktunya. Gue gak akan rela kalau Bara dibunuh sama Datuk Mas Sakti. Gue harus serang Datuk Mas Sakti. Kita harus pastiin keadaannya Bara. Kalau dia masih hidup, dia pasti akan menyerang kembali kampung kita. Biar serahin saja sama saya, Datuk. Singkirkan mereka! Nora. Serius, Nora? Bisa jadi. Kita susulan Arga. Hukuman yang paling pantas buat seorang pengkhianat. Mati. Gue harus berani nyerang Datuk demi ngambilin barang. Kayaknya terlalu mudah untuk dia mati seperti ini. Saya akan biarinin hewan buas yang makan dia. Mami! Gimana, Gak? Apa Bara masih hidup? Bara udah meninggal. Kita nyari orang lagi. Satu di dalam kata
Cid, gue gak tahan kayak gini terus. Gue gak mau lu jadi jauh kayak gini sama gue. Gue cuman pengen lu tahu, Cid. Gue sama Kanaya bener-bener gak ada apa-apa. Jadi gue gak mau kalau kita sampai jadi jauh hanya gara-gara masalah ini. Gue gak mau kehilangan lu, Cid. Selalu yakinkan aku dan kamu. Enggak. Gue udah tahu kok. Kanaya juga diceritain semuanya sama gue. Dan gue percaya sama Kanaya. Ya, buktinya Kanaya nyerahin benda buat ngelawan bara ke gue, bukan ke lo. Itu kan tandanya dia gak mau gue salah paham lagi. Berarti lo udah gak marah lagi sama gue, kan? Enggak kok. Mencari yang lain. Biar saja dia datang. Mengajak kita berperang. Siapa itu? Makhluk itu pergi. Kemana dia? Pertempuran kita dengan Bara dan pasukan kampung Lembah Putih telah mengundang sosok misterius itu datang kemari. Siapa sosok misterius itu? Untuk apa dia kesini? Saya tidak bisa menjelaskan apa-apa. Yang jelas, kita harus waspada. Sebenarnya malu apa yang tadi nyerang gua? Gimana, Gak? Apa Bara masih hidup? Bara udah meninggal. Jadi sekarang kita gak perlu khawatir sama dia. Gak. Gimana kalau kita kuburin Bara selayaknya? Bara kan tetap teman kita. Iya, Cik. Kita harus makanin Bara. Naomi? Naomi? Naomi, tunggu! Arga, jangan dikejar. Tapi, Ayah, aku cuma pengen tahu. Apa sebenarnya maunya dia? Arga, kalau Naomi ada di sini, pasti Datuk Mahasakti ada di sekitar sini. Ini bukan saat yang tepat untuk bertarung melawan dia. Betul nggak? Kita harus segera pulang. Sebelum Datuk Mahasakti muncul. Terus gimana dengan si Mebara? Kita tinggalkan saja jasadnya di sini. Nggak bisa. Kita nggak boleh ninggalin dia di sini. Kita harus makamin dia. Arga, Datuk Mahasakti akan datang kalau kita berlama-lama di sini. Kita harus pulang sekarang. Kalau nggak, kita akan selaka. Ayo pergi semua.
kenapa sih lo harus tinggalin gue secepat ini, Bang? Gue gak nyangka. Tapi biarpun lo udah meninggal, Bar, gue sama sekali gak akan biarin tubuh lo terkoyak-koyak sama binatang buas. Lo gak akan biarin itu, Bar. Gue cinta banget sama lo, tapi kenapa lo pergi tinggalin gue kayak gini, Bar? Percaya kalau lo tuh udah meninggal, Bar. Gue yakin kalau lo itu cuma tidur aja. Terus abis itu lo bakalan bangun lagi deh. Lo bakalan ketemu sama gue lagi. Kita bisa sama-sama lagi, Bar. Lo bakalan pulih. Lo cuma tidur aja. Gue yakin lo cuma tidur. Dan habis itu lo bakalan bangun lagi. Iya kan, Bar? Kalau gue ada di sini, gue harus kembali ke Datuk Mas Sakti sebelum Arga dan yang lainnya nangkep gue. Naomi, lo ngapain bawa jasadnya Bara? Gue tuh cuma nggak mau kalau jasadnya Bara itu dimakan sama binatang buas di tengah hutan kayak gini. Naomi, Bara itu udah mati, ngerti nggak? Mau dia diserang binatang buas kek, gak bakal pengaruh apa-apa. Dia udah mati. Jangan pikir gue gak tahu ya. Lo mau nyerang Datuk Mas Sakti buat ngelindungin Bara kan? Itu sama sekali bukan urusan lo ya. Jelas lah ini urusan gue. Kalau Datuk Mas Sakti sampai tahu Mi, kita abis Mi, abis. Lo bener-bener harus dikasih pelajaran. Ngabisin lo, biar lo nyesel bara. Tar, lo dengerin gue dulu. Masa lo tega sih, ngebiarin jasadnya bara dimakan sama hewan buas kayak gitu? Nor, please lo ngertiin gue. Gue tuh sama sekali gak ada maksud apa-apa, Nor. Gue tuh cuma pengen di saat-saat terakhirnya Bara, gue masih bisa nolongin dia. Gue masih bisa ngasih sesuatu sedikit aja buat dia. Lo kan sahabat gue, Nor. Jadi lo tolong ngertiin gue. Apa lagi dari lo? Oke, gue bakal rahasiain ini ke Datuk Masa. Rahasia, Nor.
emang temen gue yang paling baik. Enggak, Nay. Gue minta maaf ya sama kalian. Gue udah berpikiran jelek sama kalian. Gue kira kalian ada hubungan lebih. Kebetulan gue sama Kanaya jadi deket. Karena gue kepengen berubah jadi manusia biasa. Kamu masih menginginkan hal itu, gak? Enggak, Nay. Setelah semua kejadian kemarin, gue baru sadar. Gue perlu kekuatan manusia harimau gue untuk melindungi semua orang-orang di sekitar gue. Jadi harusnya gue bersyukur. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah mempersatukan Kampung Lembah Putih dan Kampung Lembah Dalam. Setelah ini saya akan kembali ke Kampung Lembah Putih. Tidak akan ada lagi peperangan di antara Kampung Lembah Putih dengan Kampung Lembah Dalam. Kami akan hidup berdampingan. Saya akan memberikan kebebasan kepada seluruh warga untuk menjadi manusia biasa. Karena itu adalah hak mereka. Kita semua ikut senang. Akhirnya Kampung Lembah Dalam dan juga Kampung Lembah Putih bisa berdamai. Karena ya, lo beneran gak mau ikut kita balik ke Jakarta? Enggak, Cin. Aku mau di sini aja. Aku mau ngerawat ayah sampai sembuh. Seandainya aku bisa memilih, aku akan tinggal di kampung ini supaya aku bisa nemenin Kanaya. Tapi itu gak mungkin. Sebentar lagi liburan selesai. Dan aku harus kembali mengajar. Ya, itu lihat jalan. Apaan sih lo ngeliatin gue terus, itu liatin jalannya. Tapi jadi cewek cantik di sebelah. Sayang kalau dilewatin. Iya apaan sih, gombal banget. Gue tau pasti gombal itu, parah. Jangan kenceng-kenceng. Gue gak lagi harusnya lebih dekat lagi sama Cita. Ngelamun mulu, ngelamunin apaan sih? Ngelamunin gua. Udah deh, mending kalian dua itu balikan aja. Saya mau pindah ke depan. Udah sih, Suwono. Lebih baik kamu duduk tenang di sini. Sebaiknya kita teruskan saja perjalanan kita. Enggak, lo hati-hati dong, enggak? Bisa kembali seperti semula. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Ayo kita pergi dari sini. Baik, Datuk.
harus gue lakuin. Sepertinya aku merasakan hawa bara di sekitar sini. Tapi di mana dia? Jangan-jangan dia masih hidup. Ada apa, Datuk? Kita harus kembali. Saya mau lihat jasad Bara. Gawat. Jasad Bara kan udah gue pindahin ke gua. Gue bisa ketahuan nih sama Datuk Mahasakti. Mati gue. Datuk! Datuk! Sepertinya Bara udah mati. Jaketnya. Sekarang gak ada yang lagi perlu saya khawatir. Ada di sini. Gue yang naruh jaket Bara di situ, Wi. Lo serius kan, Nor? Lo gak bercanda? Serius, Mi. Kalau gue gak naruh jaket Bara di situ, nanti Datuk Mahasakti bisa curiga sama kita. Celaka kita semua, Mi. Makasih ya, Nor. Lo emang teman gue yang paling baik. Yaudah yuk, kita susul Datuk Mahasakti. Warga kampung Lembah Putih, saya ini pemimpin kalian. Kenapa kalian tidak salam hormat kepada saya? Berani sekali kalian mengacukan saya. Saya orang terkuat di sini. Ikuti perintah saya sekarang juga. Kalian mau mati? Oke, kalau itu mau kalian. Apa yang terjadi? Apa nih mobil? Kenapa gak? Kenapa gak? Tak tahu. Ternyata pukulan jarak jauh gua masih bisa berhenti mobil ini. Sekarang waktunya gua serang mereka. Saleh. Iya, kayaknya gak ada masalah apa-apa deh, gue. Seharusnya gue bisa dong.
Bisa. Ingatlah. Makasih ya, setelah apa yang kita udah lewatin bareng-bareng. Gue bangga sama lo. Gue juga. Citra. Ayo masuk. Yes. Akhirnya gue bisa deket lagi sama Citra. Kenapa keadaan gue bisa kayak gini? Keadaan kamu bisa kembali seperti semula. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kamu harus bisa berhasil menyatukan dua manusia singa dan manusia harimau kecil. Dua manusia harimau kecil. Ren, mumpung Citra di depan mata kita, kita tangkap aja yuk. Oke, nangkap ayam aku dong. Reno, kan kalau kita nangkep Citra, kita itu bisa bikin Arga buat musnahin kekuatannya dia. Ya, Reno, kenapa lo diem aja sih? Kalau kita bisa nangkep Citra, kita itu bisa jadi anak buahnya Om Datuk lagi. Wah, lo bener, Bom. Ya udah, kita tanya yuk ini. Pakai ini dulu. Cuma saya lawan Mohario Bimo. Kalau memang Arga bisa dikenal, dia pasti akan membantu ayahnya untuk mendapatkan bola mata. Dan tidak membiarkan kamu buta. Kita tuh gak bakal ketahuan kalau lo bisa nutup mulut lo dan gak macem-macem. Susah ngomong sama lo. Pak Durno, Arga lagi sakit. Seharusnya Bapak ngertiin dia, bukan maksain dia, Pak. Saya bisa aja laporin ke kepala sekolah. Kalau Bapak gak ngasih izin Arga buat istirahat.